De Bruyne, uang lebih didengar FIFA dan UEFA, ketimbang suara pemain. Bintang Manchester City, Kevin De Bruyne, melayangkan kritik pedas terhadap Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, dan Eropa, UEFA. Menurutnya, organisasi itu hanya berorientasi pada uang saja, tanpa memikirkan kondisi kesehatan pemain. Hal itu dilontarkan De Bruyne usai UEFA dipastikan menggelar Liga Champions musim ini dengan penambahan jumlah kontestan dan format baru. Bakal diikuti 36 tim, ajang ini digelar dengan sistem seperti Liga, sehingga jadwal pertandingan bakal lebih padat. De Bruyne menilai, kondisi itu diperparah dengan jadwal padat dalam kalender FIFA. Sebab, pada pertengahan tahun depan juga bakal ada Piala Dunia antar klub dengan format baru dan diikuti 32 kontestan di Amerika Serikat. Sebelumnya, FIFA juga membuat kebijakan anyar terkait turnamen terakbar Piala Dunia 2026. Mereka menggelar ajang ini di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, serta diikuti lebih banyak peserta yaitu 36 negara. Yang jadi persoalan, FIFA dan UEFA acap menambahkan jumlah pertandingan. Padahal, kami punya kekhawatiran yang tak pernah diberikan solusinya. Nampaknya, uang lebih didengar ketimbang suara pemain. Persoalan besarnya bakal datang usai Piala Dunia antar klub. Sebagaimana diketahui, sepak bola Premier League jaraknya hanya 3 pekan usai final Piala Dunia antar klub. Jadi, apakah kami hanya bisa rehat 3 minggu saja kemudian menjalani 80 pertandingan selama semusim? De Bruyne belum akan pensiun dari timnas Belgia. Kevin De Bruyne menegaskan komitmennya untuk terus lanjut membela timnas Belgia. Gelandang Manchester City itu sempat dirumorkan akan pensiun usai tampil mengecewakan di Euro 2024. Kiprah mengecewakan itu banyak dianggap sebagai akhir dari generasi emas Belgia. Mereka dianggap sudah habis dan perlu generasi. Apalagi sebelumnya mereka juga tersisih di fase grup Piala Dunia 2022. De Bruyne pun dikabarkan akan pensiun. Namun pemain 33 tahun itu kemudian membantahnya. Ia berujar bahwa ia sudah merasa tak sanggup, ia pasti akan memberi tahu Tedesco. Saya ingin lanjut bersama timnas Belgia dan itulah sebabnya saya ada di sini. Saya mengawali musim ini dengan baik. Musim ini akan berjalan berat. Jika tiba masanya saya merasa sudah terlalu banyak pertandingan, saya akan bicara dengan pelatih. Saya menatap ke depan. Saya sedikit kecewa dengan hasil di Piala Eropa, namun itu hanya untuk beberapa hari dan setelahnya musim baru dimulai lagi. Kyle Walker ungkap kekecewaan usai tak dipanggil ke timnas Inggris. Bek Manchester City, Kyle Walker, mengaku kecewa tidak dipanggil ke skuad timnas Inggris. Namun, ia mengakui bahwa Lee Charsley telah membuat keputusan yang tepat. Absennya Walker menjadi kejutan besar, mengingat bintang Manchester City itu telah menjadi pemain andalan timnas Inggris selama 8 tahun terakhir. Walker tampil dalam 3 Piala Eropa dan 2 Piala Dunia. Dengan 90 caps, ia menjadi pemain dengan pengalaman terbanyak ke-11 dalam sejarah timnas Inggris, dan bahkan menjadi wakil kapten di Euro 2024, di mana Inggris mencapai final. Dengan manajer baru, Anda pasti mengharapkan beberapa perubahan. Jelas saya kecewa karena mewakili negara selalu menjadi kebanggaan tertinggi, apalagi untuk Inggris yang tengah berada dalam performa bagus. Namun saya tidak banyak bermain musim ini, jadi ini sesuatu yang harus saya terima. Charsley sangat baik dan menelepon saya beberapa jam sebelum skuad diumumkan, dan kami berbincang. Saya bilang, saya sudah mengoleksi 90 caps dan ingin tetap terlibat. Tapi saya pikir keputusan ini didasarkan pada performa dan prestasi. Saya rasa ini keputusan yang tepat, dan saya harus membuktikan bahwa dia salah di masa depan. Sergio Aguero sebut satu nama yang paling pantas menerima gelar Ballon d'Or 2024. Ikon Manchester City,
Sergio Aguero, telah mengungkapkan siapa yang mendapatkan suaranya untuk memenangkan Ballon d'Or tahun ini. Daftar untuk penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola diumumkan minggu ini. Pemain-pemain seperti duo Real Madrid Bellingham dan Vinicius, Rodri dari Man City, dan banyak lagi, di antara nominasi untuk Ballon d'Or 2024. Kini, legenda Argentina Aguero telah memberikan dukungannya kepada mantan rekan setimnya di City Rodri untuk mengklaim penghargaan yang didambakan ini. Menanggapi cuitan Man City tentang nominasi Ballon d'Or, Aguero men-tweet, "Tahun yang sempurna, Anda pantas mendapatkannya. Ayo Rodri." Rodri memiliki tahun yang luar biasa untuk klub dan negara. Setelah memimpin Man City meraih rekor gelar Liga Inggris keempat berturut-turut pada bulan Mei, ia memainkan peran penting dalam membimbing Spanyol meraih Euro 2024. Pemenang Ballon d'Or 2024 akan diumumkan di Paris pada tanggal 28 Oktober. Sampai saat itu, Rodri dan rekannya akan mengalihkan perhatian mereka ke musim yang penuh sesak saat ini untuk klub dan negara.